Sampurasun Kang Teteh, Indra Saputra Channel di sini. Terima kasih untuk Kang Teteh yang sudah ngeklik video terbaru dari Dran. Welcome back to Reaction. Kembali lagi di video reaction. Kali ini kalau kemarin beberapa hari yang lalu Indra sempat nge-upload reaction dari video klip Amela yang kedua, di single yang kedua maksud Indra ya, official music video untuk single yang kedua. Dan seperti Indra bilang atau Indra bahas di openingnya video tersebut, kalau misalkan Indra rencananya untuk akan nge-reaction behind the scene dari single Amela yang kedua ini. Dan kali ini langsung aja Indra akan nge-reaction untuk video behind the scene single kedua Amel Amelia yang tayang di TA Pro Music and Publishing YouTube channel ya. Ya udah langsung aja kita lihat seperti apa tayangannya. Ini sih durasinya 1 menit 51 detik. Seperti gimana behind the scene keseruan dari pembuatan single kedua Amel Amelia. Let's check this out, langsung aja kita play. Oh, ini yang adegan bobo-bobo. Bobo-bobo manja. Di saya pengin daripadanya pas daripada kamu bilang main. Oh, lagi diarahin. Di sini sambil jalan. Tangannya aja ya. Ada lampu enggak di situ? Baik, baik. Jadi kayak di villa ya, benarnya villa. Banyak orang yang bilang aku mirip terus. Sorry buat aku mungkin. Masih di direct ya, masih diarahkan. Yes, langsung aja ya, Indra mau lihat Jana coming soon, yang Amelia coming soon. Langsung aja kita lihat ya. Langsung aja Indra klik yang Amelia coming soon behind the scene-nya ya. Oh, ini take yang di opening videonya. Ini yang di bagai sangkar, Mas. Ya nah, baju itu. Ya, kata Indra teh. Orang yang bilang benar. Jadi back soundnya kok kayak serupa ya. Maksudnya Indra yang ini, Kang Teteh yang ada genar pas jalan ini itu kan. Jadi gesturnya itu kan yang sedih juga ya. Mas, harus diperhatiin lah ya gesturnya kita kayak gitu. Gimana? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Sok atuh. Teriak-teriak bungkus. Siap, terakhir. Sampaikan salamku ya. Gimana? Mantapkan hasilnya. Balik. Oke. Gimana? Bungkus. Berarti udah all is good, right? Okay. Ini ada ibunya dari Amel ya, Amel Amelia. Terus coming soon October 2021, okay? Berarti Gus kemarin kan tanggal 29 Oktober. Ya, Kang Teteh itu tadi Indra sudah ngelihat video behind the scene dari pembuatan video klip official music video untuk single Amel yang kedua, Ku Ingin Bebas. Di tadi yang video yang pertama
yang berjudul single kedua Amel Amelia tidak banyak yang ditampilkan. Begitu juga Amel Amelia yang coming soon. Untuk yang single kedua itu hanya tadi apa backgroundnya itu hanya di settingan di kamar, di tempat tidur seperti itu ya, dengan menggunakan busana putihnya. Itu busana yang Indra suka dengan make up-annya yang natural look. Pokoknya semuanya pas di adegan itu ya. Adegannya itu aku suka banget gitu. Maksudnya look-nya dan khusus terkhusus ke look-nya Amel itu sendiri. Dan ternyata tidak gampang ya untuk membuat sebuah video klip seperti itu Kang Teteh. Dan di Amel-Amel yang di coming soon tadi ada adegan yang di dalam sangkar emas yang diupamakan itu sangkar emas seperti itu, dengan menggunakan baju biru ya kalau nggak salah. Dan juga tadi tuh baju hijau yang lengan panjang itu yang Indra bahas, kalau menurut Indra sih itu look-nya kurang gitu, kurang-kurang apa ya, kurang greget kayak gitu ya. Karena kan di sini menceritakan tentang seseorang yang let's say boleh dibilang tajir gitu ya, kaya raya, tapi kurang memperlihatkan dari looknya itu sendiri. Walaupun di situ Indra tahu mungkin adegannya itu lagi bersedih gitu, dengan Amel jalannya nampak seperti lemes, tapi meskipun sedih jangan terlalu lemes juga ya Amel ya, kayak gitu ya. But anyway, dari keseluruhan Indra mengacungkan jempol untuk semua tim produksi yang terlibat secara langsung di pembuatan video klip Amel Amelia untuk single yang keduanya itu. Luar biasa kan tadi pakai payung dan segala macam. Mungkin pada saat take itu di sana sedang hujan rintik-rintik kayak gitu, dan itu sangat-sangat sulit banget untuk mengambil gambar pada saat hujan. Even itu cuma gerimis doang. Dan juga pasti Amelnya harus rela hujan-hujanan ya, seperti itu ya Amelia. Dan juga tentunya teman-teman tim produksi juga luar biasa berjuang untuk mendirect, mengarahkan Amel agar bisa jadi sesuai dengan storyboard yang sudah mereka buat. Selamat untuk Amel Amelia dan juga semua tim produksi yang sudah terlibat, baik itu produksi untuk mixing dan juga recording, ataupun untuk yang sudah membuat video klip Amel Amelia. Sukses terus pokoknya buat semuanya, dan jangan berhenti berkarya sampai di sini. Oke, mudah-mudahan Amel Amelia bisa hadir kembali dengan single-single lainnya ataupun dengan karya lainnya, seperti bisa main sinetron ataupun main film seperti itu. Ya mudah-mudahan Amel ada rezekinya ke sana kalau akan mau serius di dunia entertainment. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung Amel Amelia dan juga almarhum Nika Adila. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Amel bisa mengobati rasa rindu kita terhadap sosok almarhum Nika Adila. Terima kasih juga untuk Kang Teteh yang sudah subscribe channel Indra ini, dan yang belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombol subscribe-nya. Kalau suka videonya di like dan juga di share, bagikan ke teman-teman Kang Teteh, oke, untuk kemajuan dari channel Indra itu sendiri. Dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan video-video dari TH Pro tadi, Kang Teteh ya, bukan hanya Amel, khususnya bukan hanya Amel yang ada di sana, tapi khususnya kita langsung aja lihat video-video video klip Amel ataupun di behind the scene dari single kedua Amel Amelia ya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah pantengin dari awal sampai akhir. Untuk itu Indra Saputra pamit. Ingat yang satu ini, stay safe, keep healthy, and always be happy. Dadah.